Tuna goreng. Sayur. Kailan goreng belacan. Kailan goreng ikan masin. Ada bau. Batang sebagai air sih. So kita masukkan apa yang namanya kodi lah. Kacau. Sekali kita masukkan sayur dia. Okay, dah. Kita sudah pakai wali ni. Garam masih berasa, dah ada ikan masin, dah ada soti lah. Masih lagi lah sayur. Sayur banyak. Lama lah nanti dia berbayu sangat kuning sedap juga. Tambah sikit gulai. Rasa dah siap lah kot. Gaya chef malas. Okay, kita dah transfer dalam mangkuk. Yelah, janji anak-anak pakai sayur. Itu je matlamat dia. Okay, terima kasih.